misalkan ibu-ibu ibu-ibu misalnya ini ada tas dia, taruh tas. Terus dia tiba-tiba lagi mau cuci tangan. Enggak, lagi nyetir. Nyetir nih. Oke. Terus haji, wah, Bang. Ini di sini kan. Nah, dia ambil sini. Set. Itu sabun bergabung dengan dia buka pintu. Terus dia ke tempat toilet kan, cari sink kan. Nah, abis itu dibuka. Gimana cara bukanya satu tangan? Ini dihilangin dulu nih ya. Umbelnya? Iya dong. Ya. Nah. Kalau umbel boleh dicampur sama sabun nggak? Ya jangan lah, dihilangin dulu, jodoh, kotor amat. Ada lagi. Mbak, singkirkan lu ya ini. Cuma nih internet ku jelek banget. Responnya di bawah 5.000 lah ya. Iya. Nih. Hah? Hah? Ini kalau ditumpuk, main judi kita. Apa itu bahasanya? Bahasa Korea? Bukan. Ini bahasa Rusia nih. Rusia. Racun nih jangan-jangan ya. Oh, tisu. Hah? Tisu? Oh, bukan. Kayak handuk. Enggak, ini kenapa bolong? Coba buka-buka. Coba dibuka. Baca dulu. Enggak bisa dibaca ya. Berapa? Oh, ada petunjuknya. Satu. Harganya. Dibuka. Ya, paling 1.000. 800 rupiah aku kurang lebih ingat. Hah? Di bawah 1.000 ini harganya. Oh, dibuka. Terus tisu. Nomor 2 nih. Oh, dikasih air. Oh, tisu melar. Coba. Kayak handuk kayaknya. Iya, kayak handuk. Kalau tisu terlalu ini, tapi kalau handuk mungkin. Ini dia. Nah, jadi kain sebenarnya itu. Oke, pelan-pelan kita tapi buka. Tapi celupin ya. Air dulu, Enggak udah dong. Iya, masa dicelupin air? Ini celupin air. Enggak, tadi gambarnya enggak dicelupin. Andia nih. Oh, iya. Ini celupin air juga. Oh. Air. Air. Gua ya udah dibilang juga yang enggak apa-apa. Ya. Enggak bisa dong. Jadi. Ini tuh kayak melar. Apa namanya? Sapu tangan apa? Ya. Sapu tangan. Tadi tuh aku celupin gitu dia jadi melar. Enggak gitu. Aku mikirnya ini harus kering karena buat ngelap yang basah. Enggak, ternyata Tat. Ini tuh loh gambarnya. Bulat dicelupin, itu ada gambarnya. Kaos kecil itu. Editing. Dicelupin, dijilat enggak? Ya enggak. Enggak, diputar dulu. Diputar, dijilat, dibaptis. Iya. Itu, ada dua enggak antum pesan ini? Satu doang. Satu lah. Segitu pelitnya dia. Warang murahnya pesan satu. Gimana cara jadiin bulat lagi? Nih. Enggak pelit kan? Ada dua. Aku nunggu kalian ngomong pelit dulu nih. Berarti itu pendusta. Berarti itu nipu. Ini jangan buat ini di foto nanti. Kok di foto? Enggak, maksudnya buat ini gambarnya. Gambarnya coba gambar produk sebelumnya. Itu bisa di internet. Dia ngambil air tuh, ngambil air. Ini tinggal cari di internet doang. Coba kita cemplungin. Yo, nih coba. Emang gak ada keterangannya tadi di ini barang apa? Kenapa enggak gelas aja? Oke. Ini mah enggak cukup dia melar. Oh, dia hanya tenggelam nih. Dia melar tuh. Dia melar. Oh iya loh. Enggak sama aja. Loh, jadi kan. Jadi nih. Iya loh tuh. Kandean nih enggak gitu caranya. Gini. Ya udahlah ambil coba. Nanti. Ngambilnya pakai ini. Iya. Cuman harus diletakkan. Ada lagi. Kan ada ini. Oh. Jadi fungsi ini adalah untuk ngambil ini. Enggak kebalik atuh, Tat. Enggak, kalau udah melar dia susah tuh. Ini susah diambil nih. Tuh. Nanti dia mau menuhi. Ntar jadi biru kali warnanya ya. Jadi kayak minuman enggak sih? Itu diminum. Tuh, penuh tuh. Nanti ayo bahas yang lain dulu sebentar kita nunggu melar. Aku yakin ini enggak melar. Melar. Kagak, panas. Udah kali ya? Belum. Udah, ini malah jadi gak bisa dipakai. Enggak bisa. Aku tuh berpikir ya, emak-emak itu kan di jalan tuh pasti butuh kadang-kadang tisu. Ini ditaruh satu di tas gitu. Tad, coba aku merasa, ini terlalu kasar. Iya, tisu. Ya, makanya di ini. Dibasahin. Pertanyaanku kenapa orang gak bawa tisu aja lebih kecil daripada itu? Iya. Ini mau melar dan tidak, bentuknya sama. Sama. Coba tapi buat raup. Buat raup gimana rasanya? Emang buat raup enggak sih? Yeah. Lebih enak. Yeah. Tapi kena. Oh, itu dikasih air panas. Yeah. Apalagi. Melonyo lah. Kayak di itu. Kayak ini di pesawat. Oh iya ini gitu. Ya, tapi enggak praktis, mending tisu basah enggak sih? Kan udah aku bilang ngapain. Biru kan. Enggak ngapain juga orang jual ini sementara dia bisa bawa tisu. Handuk kecil press tuh tulisannya. Iya, handuk kecil ini. Jadi handuk ini kecil tuh bisa dan tidak dibasahi dulu. Ini ada gambarnya dibasahi. Ini gambarnya itu maksudnya dijembrengin dari bulat jadi gede. Itu ada air apa? Ini bukan air. Apa? Kagak. Coba tanya.
Bukan air ini. Air. Juga, air. Ini ya ini ya. Bener ya, gambar itu terlihat seperti nyelup ada buletan pas, iya, pas dicemplungin ke air. Coba kalian komen ya, kalian pro yang basah atau yang kering? Udah gue bilang juga, ini kasar banget nih. Kita lanjut. Oke, kalau lanjut. Temannya itu. Kalau untuk handuk badan aku oke sih, tapi kalau untuk muka ini kasar. Iya, kenapa enggak ini pake, kasar buat muka? Pakai ini aja, pakai apa? Tisu. Tisu aja. Nih, temannya itu. Oke. Okay. Apa? Nih. Apa ada yang magic enggak yang singkirin ini? Apa yang bisa? Ini harganya cuma 1.500. Rp1.500. Aku tahu untuk apa? Apa? Untuk nyimpan memory card. Salah lah. Wait, aku lihat. Sabun. Ini loh. Set set. Nggak. Oh. Sabun. Coba imajinasi. Tadi kan udah main imajinasi. Jangan dibuka. Sabun. Hah, disuruh. Iya, nanti kita akan masuk ke pembahasan itu. Tadi main imajinasi dulu. Saya orang tua. Dia kayak enggak pedulin kita ngarahin kemana. Iya, bodo amat gua mah. Sabun. Ya, benar. Nah, sabunnya apa dia? Jadi ini adalah sabun berbentuk lembaran. Tuh. Nih, coba ya. Coba. Oh my god. Ini cemplungin. Ini cemplungin nih. Bukannya orang tuh cuci tangan terus pakai sabun. Nih, bukan sabunnya dicemplungin. Hah? Dah. Belum. Da. Oke, udah. Dah. Banyak kan. Ayo gini. Nah. Lihatin kamera. Mana tadi lapnya, mana lapnya? Lapnya mana? Lapnya. Tadi lo. Lap yang tadi. Wow. Coba sabun, sabun. Sabun. Wangi jadi sabun itu tuh, coba deh. Nih direkam deh. Jadi dia auto hilang. Sini ada satu yang dicopot aja bawah sini. Auto hilang beneran. Nanti hilang kamera dulu. Ini nih kita auto hilangnya di sini aja nih. Bagus ini. Ya nanti ininya basah. Ya enggak apa-apa. Basah panas. Ini sabun, nih. Sabun dibikin tipis-tipis gini ya. Oh iya, sabun diiris nih kayaknya nih. Tuh. Nah, ada sini langsung set. Wow, coba lihat. Wow. Iya. Yeah. Nah, sebenarnya lebih kerennya wangi gini. Wangi enggak? Enggak. Mantap. Dia hilang. Masukin. Iya, dia langsung hilang ya. Benar. Tisu dong. Ini tisu tadi loh. Cincang. Tuh. Oh, lihat. Jadi kayak hancur gitu. Terus diminum. Wow, cool. Jadi ini cocok buat temennya si tadi, tuh. Wah, ini busanya dong. Berarti ini tidak bisa dipakai ketika tangan kita lagi basah. Iya, betul. Karena pas dibuka diambil basah semua. Iya, betul. Yang kan nanti ambil dulu, taruh di bibir. Tisu yang banyak dong. Di mana perhitungannya orang yang bikin ini kalau gitu coba? Gimana ceritanya dia harus ngambil ini satu-satu kalau semuanya bisa basah? Lanjut enggak nih? Enggak sabar ini dia dulu. Ini jadi ini kan tempatnya tadi di sini. Yeah. Kita ini ya demo ya ilustrasi. Yeah, demo, ya. Yuk. Misalkan ibu-ibu kan. Yeah. Ibu-ibu misalnya ini ada tas dia, taruh tas. Terus dia tiba-tiba lagi mau cuci tangan. Enggak, lagi nyetir. Yeah. Nyetir nih. Oke. Okay. Terus anjing, wah, Bang. Ini di sini kan. Nah, dia ambil sini, set. Itu sabun bergabung dengan dia buka pintu. Terus dia ke tempat toilet kan, cari sink kan. Nah, abis itu dibuka. Gimana cara bukanya satu tangan? Ini diilangin dulu nih ya. Umbelnya? Iya dong. Iya. Kalau umbel boleh dicampur sama sabun nggak? Ya janganlah, diilangin dulu, kotor amat. Bercampur sama sabun nih. Kenapa ceritanya harus si ibu naik kendaraan main umbel sih? Ya aku kan tadi nggak mention juga. Ini terus di ekstrimin, radikal ini Ustaz satu. Nah, abis itu udah tangannya basah kan? Udah. Satunya kan nggak basah, ambil, set. Yang hidupin keran yang mana? Yang ini tangan kiri. Ya kebetulan di samping keran itu ada sabun. Sabun itu. Terus ngapain? Aku bingung juga. Oh, ada itu. Pertanyaan lagi. Ada pertanyaan lagi. Ini, bro. Ada pertanyaan lagi. Iya. Itu kan tadi kan kalau ibu-ibu lagi naik mobil. Kalau mau cebok pakai ini gimana? Ini cebok dulu. Cebok dulu. Enggak usah pakai ini dulu. Yeah. Nah, udah kelaran nih. Nah, baru tangannya dipakein ini. Kan basah. Apanya? Kan tangan kirinya basah abis cebok. Kan cebok pakai tangan kiri, pakai tangan kanan kan bisa ngambil ininya. Tangan kanan kan megangin ini. Bidet. Ditaruh dulu.
bisa kan ditaruh dulu. Oh gitu. Iya, kalau flash ditaruh dulu, ambil ini sabunnya taruh sini. Lanjutin boleh, tangannya doang boleh. Ini tuh parah itu kalau pas kehujanan. Tapi aku jadi pengen ngeprank orang sih. Apa? Antum keringetan basah banget. Ini kan kayak tisu itu kan, tisu ya, ringan kan. Tentu tau gak permen tisu yang umer di lidah. Oh iya, tisu spesial ya. Ini ya kayak apa, permen kelinci kan. Ya ada bungkusnya, kita bungkusin ini. Iya. Enggak, ini emang ada loh permen yang tipis kayak gini, tau gak sih? Ada, aku tahu. Permen mint itu loh. Ya, oh iya. Iya kan? Ya, ya benar-benar. Ya. Apa kalau hujan kenapa? Ya kalau hujan jadi sabun semua. Jadi sabun semua. Lumer semua ini. Tapi jujur ya, aku tuh seneng sama benda ini, kayak menurutku inovasi sih. Wait, wait ya. Jadi itu kayak bener-bener literally kayak kertas agak keras lagi. Dan nenek. Harganya ini apa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tuh lihat 12 13 tambah 14, 15 berarti. Berarti 1500 lebih 20 entar. Iya, 1500 dibagi 15, satunya cuma 15 perak sekali nyuci ini tangan. Ini bukti ya kalau ini tuh enggak berguna. Aku tuh pengen cuci tangan. Ini tapi kalau lihat tuh. Enggak wangi, Bro. Nih. Wangi enggak sih? Teksturnya tuh, lihat dulu tuh. Bener-bener kayak apa ya? Kayak karet, tapi kok bisa jadi sabun? Itu sabun itu yang mahal-mahal enggak wangi. Mana ada? Enggak ada. Sabun-sabun yang natural. Terus jadi hilang jur gitu, kok bisa gitu ya? Aku secara teknologi ini sesuatu yang menakjubkan. Enggak juga sih sebenarnya, ini bisa juga seblak kan juga dikasih air yang tipis-tipis kan juga. Tapi enggak jadi sabun. Ini kok sabun itu kan kita enggak pernah lihat wujudnya tuh begini kan dia. Enggak, tapi masalahnya enggak wangi. Loh ini. Mboknya dikasih wangi apalah. Iya. Nah, maksudnya ini semprot dulu pakai parfum pas mau make. Oh nah, tadi pakai yang sabun tadi. Sabun, nah itu fungsi sabun di wastafelnya. Yeah. Jadi kita pakai ini terus dikasih wanginya dari situ. Yeah. Nilainya... Kalau mau wangi, justru aku maunya, aku menarikku ya. Andai kata ini bukan sabun, antara dua, alkohol atau wangi. Jadi kan sering kan kita kalau bawa gunting. Ini gunting tapi versi besarnya ya. Yeah. Hah? Kata Ustadz gunting. Kata oh, aku tahu, hanger. Hanger. Ya. Hanger baju. Ini menurut aku ini 1500 loh. Dan tau enggak ini sangat berfungsinya di mana? Oh, kalau hotel. Travel. Salah, di mobil. Oh. Jadi ini dengan sekecil ini, ya kan? Masukin aja ke mana selipin. Nanti kalau pas lagi harus ngantung jaket, gua pinjam juga dulu. Dan giliran rada berfungsi mau dipegang sendiri ya. Ini bagus. Bagus, bagus ya. Bagus, bagus, ya. Bagus ya. Bahannya plastik walaupun kokoh tapi kokoh. Kokoh loh. Oh iya, solid. Dan warnanya enggak malu-maluin. Coba kalau warna sih kayaknya pasti ada opsi lah. Ya. Di take out dulu. Dan warnanya enggak malu-maluin. Bagus nih, bagus. Pasti ada opsi lah kalau warna. Tapi plastiknya plastik murah sih itu. Iya. Recycle. Ini tapi kalau jas juga rawan sih. Iya, pasti melenyot. Iya, ini kaos lah. Daleman juga. Oke sih ini mah. Daleman apa yang di mobil nih?
mungkin ya orang kan kebutuhannya beda-beda. Ada yang emang tipikal orang gini, yang enggak mau dalamannya kusut. Enggak, mas saya tuh enggak mau pakai jaket. Dia maunya pakai daleman. Enggak. Ya siapa tahu Mas Ayo kan ya dalamannya harus diganti sehari 5 kali. Aku tuh kalau mau tampil itu bukan ganti jas. Iya, ganti daleman. Jadi kalau Mas Ayo pakai daleman begini nih, daleman dikasih terus dijepit. Nah, biar aman. Nah, jadi kayak gini. Tapi itu bagus sih buat baju Hasan juga bisa. Jadi kalau mau kecil di bagus, lipat. Ya. Bagus sih. Ini 1 sampai 10 berapa? 8. Wow, bagus mantap. Nih. Maksudnya untuk harga segitu ya. Mantap ya. Bermanfaat. Nanti kalau yang mau cari tinggal tarik. Harusnya ini diganti dengan yang lebih kokoh. Besi kayaknya bagus ya. Ah, ya apa namanya? Titanium lah. Waduh, titanium. iPhone. Oh. Jadi mahal. Iya, ya, jadi ya, mahal. Iya. Dan ininya loh, ini mbok ya dikasih yang lebih gede lagi kan kamu bisa desain yang lebih gede. Ininya loh. Oh, itunya. Ininya. Sama bisa muter kan. Iya, kan kalau dimasukin ke ya kalau bisa muter lebih gede ya enggak 1.500. Makanya 1.700. Ini 1.500 protes. Iya. Ini oke sih. Iya, oke, okay. Apalagi untuk travel mungkin kalau ke hotel beberapa ada yang enggak punya hanger itu. Betul, betul. Bagus ini. Bagus, bagus. Bukan kan di hotel sering dapat handuk. Kadang kita bingung taruh di mana untuk handuk. Bawa pulang kalau saya. Bawa pulang. Handuk pulang. Enggak boleh. Kayak orang Indian. Enggak boleh. Kalian ini pemanas air boleh. Jadi kalau Anda punya hotel yang hilang pemanas airnya, air cari di sini ya. Pemanas air. Wadah sabun dari kerang ya. Ingat ya. Enggak ingat. Ada. Oh, belum ada. Belum ada. Belum lahir. Pasti kan pernah kriminal barang. Tapi dia tutupinnya kayak kurang. Iya. Gitu ya, kurang bagus. Ya. Kalau ini desainnya cocok. Ya, aku ya 6.5 7 lah. 7 8. Berikutnya. Ya. Teman-teman pasti susah menebak ini.